saya masuk ke kamar pertama. Ya, saya lihat ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dimas Jawan, selaku jabatan Pradana Putra angkatan 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Saskia Darandia. Saya selaku Pradana Putri dari ambalan Pradana Menilainya Raja Permas masa bakti 2022 sampai 2023. Jadi kami berdua di sini sudah sedikit mengulas ya, Kak, tentang musyawarah penegak yang baru kami laksanakan pada hari Minggu 14 Januari 2024. Jadi kegiatan ini adalah salah satu forum tertinggi dari ambalan kami, yaitu musyawarah, di mana di dalamnya ada sidang pleno 1, 2, dan 3, dan ada juga pemilihan struktur dewan ambalan yang baru dan juga pemilihan pradana baru masa bakti 2023-2024. Untuk kegiatan tersebut dihadiri oleh 62 peserta, itu belum termasuk dengan purna ya, Kak. Untuk purna sendiri ada kurang lebih 15. Dan terkhusus untuk para pradana putra dan putri ambalan Raden Menilainya Raja Permas yang baru, kami harap dapat lebih baik dan berkembang lagi dari angkatan kami, dan juga kami harap proker-proker yang belum terjalan sampai saat ini bisa dilaksanakan di tahun ini dan juga beberapa waktu ke depan. Saya harap semoga bisa langsung mengaplikasikannya di kehidupan ambalan sehari-hari. Harapan saya sama, dan harapan terbesar dari saya yaitu semoga kelas dapat terjalan. Semangat untuk dewan ambalan yang baru, dan jangan lupa terus tingkatkan komunikasi, koordinasinya, dan konfirmasi kepada sama sesama dewan ambalan dan juga para pernanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Putra. Saya merupakan pradana masa bakti 2023-2024 dan ada di sini. Halo, saya Herwati Agustin. Saya pradana putri pada masa bakti 2023 dan 2024. Dan di sini tentunya saya senang sekali terpilih menjadi pradana. Dan saya sangat senang apabila teman-teman saya mempercayakan jabatan tersebut kepada saya, dan tentunya kami sendiri masih butuh support dan bantuan dari teman-teman sekalian. Lalu harapan yang ingin kami sampaikan saat kami menjabat nanti, semoga segala sesuatu yang kami laksanakan berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan izin yang diberikan, dan juga segala program kerja yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan para anggota yang ada di sana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.